Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Dan saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkomentar, baik yang positif dan negatif untuk kesembuhan Amel. Dan saya sangat berterima kasih. Kita doakan semoga Amel perkembangannya dengan baik, perkembangan penyembuhannya dengan cepat. Itu yang kita harapkan. Dan minta doanya kepada teman-teman untuk Amel segera pulih dan bisa melakukan aktivitasnya lagi gitu. Dan karena banyak yang DM kemarin setelah saya bawa Amel pergi ke rumah, bang dibawa kesini aja bang. Ya udah, akhirnya kita bawa Amel tanpa pikir panjang lagi, karena memang saya tuh excited banget untuk membawa Amel. Saya antusias banget untuk menyembuhkan Amel dengan cepat. Kita nggak mau bertele-tele. Ada yang DM masuk, bang, coba bawa kesini. Akhirnya kita bawa kesini, bang, coba bawa kesini. Dan salah satunya kemarin kita bawa ke sana, ke tempat yang rukyah dan lain-lainnya. Dan saya akan saring semuanya, baik yang positif dan negatif tentang penyembuhan Amel. Dan insya Allah kedepannya Amel akan berproses penyembuhannya dengan benar dan yang kita yakini untuk proses penyembuhannya gitu. Dan terima kasih pokoknya teman-teman yang sudah support Amel dan yang sudah kasih semangat untuk Amel, kawal Amel sampai sembuh. Eh, ada Aira. Aira, sini kamu. Aira, kamu mau kemana nih? Eh, kamu mau kemana kamu? Aduh, digendong, udah mandi belum nih? Hih, ada Aira. Ada Aira, ada ponokan saya nih datang ewek nih. Ya udah, terima kasih teman-teman ya yang sudah nonton buat Amel. Pokoknya saya butuh support dari teman-teman semua, saya butuh masukan buat teman-teman semua. Baik yang negatif dan positif kita akan saring. Kita akan membuat Amel ini sembuh total. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kemarin saya baru ajak Amel ke salon nih teman-teman, karena teman-teman banyak yang minta, "Bang, potong rambutnya dong, Bang, potong rambutnya." gitu. Ya udah, kita lakukan yang terbaik buat Amel. Walaupun memang ada sedikit dramatis gitu, Amel nggak mau dipotong rambutnya, tapi kita bujuk akhirnya mau. Ya udah, nih teman-teman videonya, selamat menyaksikan. Aira, dadah gitu, dadah. Sini tuh kameranya tuh, hey kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi sekarang kita lagi ada di salon. Kita mau coba potong rambutnya Amel biar fresh gitu ya. Biar enak dilihatnya, biar enak dipandangnya. Semoga enggak ada aksi-aksi yang kita tidak inginkan sama Amel. Amel, dipotong ini ya. Dipotong rambutnya ya. Iya. Ya udah, ya nanti ya. Kita nggak mau, tapi kita bujuk supaya mau gitu ya. Ya udah, kita lagi nunggu. Nanti biar Amel dia kelihatan cantik. Ya, abis nanti ke kukun sini dulu. Sini dulu ya. Ya udah. Di sini aja nggak apa-apa. Ya. Kamu dulu, abis itu baru Katika. Nggak apa-apa. Beneran ya. Ayo. Warna nanti cantik jadinya. Ayo menyusul ke sini ya. Iya. Kita ikhlas sumbangan. Ya. Ya udah, kalau nggak mau kita nggak antar ke pasar kemis. Hah? Nunggu apa? Bentar ya kak, lagi bujuk dulu. Mau ke kukun gak? Iya. Iya, abis ini, oke? Okay? Abis ini kita ke kukun ya. Abis ini kita ke kukun, tapi kita itu dulu ya. Nah. Kalau kan deh kalau ke kukun harus kalau satu warna. Satu warna. Iya, kak. Kak, dan Awi. Oke, ya udah. Ya udah, ini dulu. Sini dulu.
di ini dirapiin, warnain. Warnain. Iya, diwarnain. Kamu mau warna apa nih? Asik tawa. Ayo buruan, ntar nanti keburu malam nggak bisa kukun lagi. Tapi kukunnya jadi lama, ada ya? Nggak apa-apa, situ. Kamu teman aku nggak? Ayo. Nah itu ya. Ayo dah, pegang aja. Iya nggak apa-apa. Ikhlas, sumbangan. Sumbangan dari Betawi. Wih, akhirnya Amel mau. Tadi kita bujuknya agak sulit juga gitu, tapi ternyata sedikit demi sedikit mau kita bujuk Amel supaya bisa cantik lagi. Gini aja kali ya? Kemana ya? Begini? Ya seginilah, ntar di blur. Rapi ya. Nanti kalau kamu nggak mau ya udah kita nggak antar ke pasar kemis ya. Pikok dulu. Diwarnain rambutnya ya. Ya. Dipikok doang. Nanti jelek, warnanya jadi jelek cuma di belakang doang. Kayak bayi ini cakep nih. Begitu jelek dong. Tuh jelek nantinya. Tuh ibu-ibu halo, ibu. Halo ya. Ingat namanya? Tapi yang pernah ngasih uang
ibu. Oh ada, ya gitu. Iya ya. Ayo duduk dulu. Ya ada dipikok dulu, dipikok dulu. Pikok dulu. Maaf kamu. Uang. Ya. Taruh. Iya, iya, iya. Maaf ya, pas itu aku di pinggir jalan ketemu. Iya. Jadinya cuma enggak sengaja gitu kakak minta nama alamat daerah. Yang belum aku tahu itu aku sekedar duduk dulu bentar. Ya udah duduk sambil duduk, sambil duduk, sambil duduk. Iya, iya, yuk. Ya udah kita enggak antar ya. Kita tolong nanti beliin rokoknya sini. Iya, nanti beli rokok 2 bungkus. Enggak dipotong. Iya, enggak dipotong. Enggak dipotong. Ini enggak kebelakang loh, jangan. Masih ada. Tante. Iya. Jangan. Ayo. Iya, enggak. Ya, nanti sama tante ya. Ini temannya Bos Awi loh. Iya, Bos Awi kenal. Kenal. Ayo, terus kenapa tante selama ini pas selama aku kerja di Bos Awi, tante bagaimana tante kekurangan uang? Enggak. Nanti habis ini habis di pikok baru ketemu Bos Awi sama tante diajak ya. Tadi kan mama kan tadi jalan. Saya kan Bang Ana pertamanya sih sama aku. Iya. Mungkin kan kita sendiri. Ya udah ya. Kamu tadi mau di pikok tadi. Tangannya sama kaki. Kenapa? Di borgol. Mau diapain? Karena kamu enggak mau potong. Bisa karena kamu enggak mau duduk, karena kamu enggak mau duduk. Duduk dulu makanya. Ya duduk lah. Segimana ya? Udah segitu. Emang kan dari tadi segitu, ya, Amel. Segitu aja. Kayak ya. Mata monopol. Cantik. Ntar kamu berat sebelah ntar gini nih, tau? Iya, berat sebelah begini. Nih kayak ini. Tuh, lihat. Mama, ibu. Iya. Ibu aku mana ya? Di luar. Masuk masuk. Nggak boleh, itu dikunci. Tuh pakai itu tuh, pakai itu tuh. Bagus tuh, udah tuh. Tuh bagus tuh rambutnya segitu. Ya. Iya, enggak. Iya, cukup ya. Panasin. Iya, dipanasin. Enggak dipotong. Duduk ya sini ya. Duduk. Sama aku sini mau duduk. Iya. Dipanasin. Di air dry aja ya. Iya, head dry. Siap, head dry. Oh, iya benar di head dry. Udah segininya sebelah sini udah ya. Iya. Sebelah sini udah ya? Iya, udah. Sudah. Tapi ini belum kering, ntar. Ini belum. Sebelah sini udah, yang sebelah sana lagi. Udah. Iya. Abis ini kukun ya kita ya. Oke. Iya, selamat dulu. Oh iya, siap. Ya udah, sebelah ini enggak apa-apa di pikok warna putih. Pikok warna putih ya. Pikok rekor drama Amel. Nyapu nanti setelah itu bantu nyapu. Boleh bisa nanti habis itu bantu nyapu. Iya, kan bantu nyapu. Iya. Jadi Amel, duduk dulu. Aduh, belum. Iya. Iya. Iya, Amel bantu nyapu. Di record rekam. Amel itu rajin banget sumpah. Rajin banget. Keren deh. Ya staff-staffnya salon aja katanya, lu nggak sampai kolong-kolong katanya. Keren nyapu deh, keren banget. Udah bersih. Udah bersih Mel. Mel, udah. Semuanya. Ayo kita ada meeting loh. Kita ada meeting buruan. Enggak usah. Biar enggak usah ngapa-ngapa mati kayak gitu. Tapi lumayan banget. Mel, jangan semuanya dibersihin dong. Satu salon. Nah, iya. Satu salon dibersihin sama Amel. Mantep banget ya. Amel OTW sembuh. Mel, udah.
nanti staffnya keenakan, ini staffnya keenakan, udah, staffnya keenakan, udah, Mel, udah. Oh nggak mau bersih ya? Akhirnya Amel sudah selesai. Bilang makasih dulu semuanya. Makasih dulu ya, Kak. Makasih dulu, makasih gitu. Makasih dulu. Bilang. Sama kakak bilang. Nih, sama bosnya bilang. Sama tante bilang. Tante, udah. Makasih ya. Siapa pendut? Ah, ya. Oke, terima kasih Amel sudah mau dipotong darah sekarang. Kakak makasih ya. Makasih. Ini nanti teman-teman cewek-cewek nih kalau yang mau potong di Ari Salon aja. Iya, mantap. Ari Salon. Di channelnya ya. Ari Salon Bali. Di mana Kak? Di mana tempatnya? Ari Salon Bali itu kita ada di Tangerang dan ada di Bali juga. Kita di Bali. Ada 21 cabang. Wih, mantap. Ya. Kalau di Tangerang ini aja di Poris aja. Ini sama di Sipon. Oh, Sipon. Oke. Okay. Buat cewek-cewek di sini nih, harganya merakyat ya. Iya. Kakak makasih ya, tante semuanya ya. Mohon maaf mengganggu. Ya udah, yuk. Assalamualaikum.